Ada. Tu dia. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula ke channel Pancing Abang Misai. Hari ini insya-Allah kita nak mancing ikan baung lagi. Tak ada muka lain lah. Ikan baung je. Tapi kalau kita ada masa nanti kita akan cuba cari ikan patin di Sungai Langat kawasan Bangi. Sekarang ni saya berada di Sungai Semenyih di kawasan Bangi juga. Tapi very sad lah bila saya sampai port ni, air pun keruh. Bukan keruh biasa, bukan keruh sebab hujan, sebab memang tak hujan. Tapi airnya warna oranye. Mungkin ada korek pasir atau kat mana-mana lah. Dan lebih menyedihkan, kawasan ni sekarang sangat kotor. Tengok kat belakang tu. Bukan kat kawasan ni je, sepanjang perjalanan saya tadi daripada Pekan Bangi lama masuk ke kawasan ni, semua tepi-tepi jalan dipenuhi oleh sampah. Sampah sarap . Okey, kita tengok sikit. Banyak sampah. Sepanjang-panjang jalan sampah dibuang bahan binaan dan sampah. Okay guys, sahabat-sahabat, kita siap-siap dan kita mancing. Alright, jom. Okay kawan-kawan, ini spot kita hari ini. Tapi nampak air memang tak cantik. Airnya warna oranye. Okay geng, insyaAllah first drop of the day, kita cuba. Mana tahu ada rezeki kat sini. Keadaan air macam ni susah nak cakap lah geng. Kalau ada lah, sebab airnya berkeladak oranye bukan keruh hujan. Tidak, ini kebarangkalian mungkin ada korek pasir ya. Keladak oranye nampaknya ada ketukan. Ada yang makan, ada yang gigit. Tapi mungkin tak besar lah. Mungkin saiz anak-anak ataupun ikan lampam. Tak apa, kita tunggu dan kita cuba dulu. Kalau ada yang nak kan. Dia main dekat-dekat sini je ni. Ikannya. Ada makan terus. Terus ada gigit. Dua-dua. Tapi mungkin tak ada saiz ni. Kecil ni. Tak tahu ikan apa. Lampam ke? Baung ke? Atau saiz anak-anak?
Ternyata umpan habis eh. Rasanya yang satu ni pun dah habis juga ni. Ada makan nampak gayanya ni. Tak apa. Kalau perlu disembat nanti kita sembat. Kan habis. Laju makannya. Ada makan. Tak kena. Rancak pula. Tapi tak, tapi rasa tak besar ikannya ni. Kecil. Bersih umpan. Kena. Aduhai, padanlah besar-besar ni. Ini target goreng je lah Syek. Ni geng. Besar-besar ni ikannya. Tapi banyak yang makan ni. Okey, jom kita gasak dulu. Dia makan. Dia makan. Wah, ada kasar. Weh. Beli. Oh, beli. Saya sedap makan. Alhamdulillah. Yang kedua kita hari ni. Okey kawan-kawan. Kita dah mancing kat sini sekitar 15 minit macam tu. 15 minit 20 minit. Ada makan tapi kecil-kecil ni ikannya. Kita baru dapat seekor anak ikan baung dan juga seekor ikan keli. Rasanya sekejap lagi kita akan pindah lah. Mancing bawang ni kita tak boleh tunggu lama-lama. Agak-agak tak ada je, kita kena cari spot lain. Okey, so kita akan turun ke bawah. Kita akan turun ke bawah lagi sikit. Sikit. Sampailah kita jumpa spot yang baik lah. Itulah cara mancing ikan baung. So, kalau korang tengok saya asyik dapat ikan baung je kan. Saya memang bukan duduk satu tempat lah. Memang kena sentiasa berpindah. Dan teknik yang saya, tips yang saya gunakan adalah, jangan bawa joran banyak-banyak. Dua tu dah maksimum dah. Satu pun tak apa sebenarnya. Tapi korang kena duduk, baling, cuba ada makan ke tak ada makan. Kalau tak ada makan, korang pindah. Itu je cara dia. Alright, jom. Tadi kena makan kuat sekejap. Tapi tak lekat. Baung ni memang tak boleh lambat lah. Dia makan je, kena sembat. Kena perhati joran betul-betul. Dah lepas. Kecil ikannya ni. Ikannya ada,
tapi memang tak boleh kena. Dah pakai mata, mata tak adalah besar sangat tapi tak dapat juga. Nak kena tukar mata kecil lagi ni. Sementara nak tunggu ikan makan, saya nak ambil petai belalang. Okey, petai belalang ni boleh makan kat tepi-tepi sungai ni. Buat sambal, buat sambal lah. Sambal ke, sambal sotong ke, sambal udang ke, boleh campur petai belalang ni. Sedap. Tapi dia tak puas lah macam kita makan petai tu, sebab dia kecil. Tapi kalau dah banyak-banyak tu, kalau gigit terasa jugalah. Kena ambil yang tua-tua sikit, tua-tua sikit baru ada isi. Kalau yang muda-muda hijau-hijau tu tak ada isi. Manalah agaknya ikan. Okey, yang tak pernah makan petai belalang ni, potong ujung dia sikit kan. Lepas tu korang kopik je. Sebenarnya boleh, boleh kena, tapi kena alas lah. Tuh, korang tarik je, buka. Macam ni lah. Buatlah untuk berapa banyak yang korang nak. Ini paling saya suka lah. Kalau buat sambal apa ni, sambal tumis pepahat. Kita masak pepahat, masak sambal tu. Buat pekat-pekat. Taruh kan dia ni. Memang sedap. Tapi kalau masak pepahat ni, saya suka saya rebus dulu sekejap. Kemudian saya buang dia punya cengkerang dia tu. Cengkerang dia macam kaca kan. So lepas tu baru kita masak kering-kering dengan sambal, baru kita letak benda ni. Pepahat tu biasa kalau kita makan kat kedai, dia bagi sekali dengan dia punya cengkerang tu. Bila masak sekali dengan cengkerang tu, biasanya dia akan berair. Berair, berair tu kurang, pada saya lah kurang sikit lah. Sambal dia jadi tak pekat kan. Okay, partner in crime Fahmi dah sampai. Nanti lah, try bawah. Tadi aku daripada atas, ada makan tapi kecil, memang kecil-kecil. Semua kecil-kecil. Memang tak kena je. Ni aku dah tukar mata, mata 12, mata 10. Ada makan tapi kecil-kecil. Ada makan tapi kecil-kecil ni. Lucut. Lucut. Tergebang ikannya. Agak-agak kalau aku pakai net ni kena tak? Dedak, aku ada dedak. Rabu. Okay gang, kita nak cuba bomb net. Kita nak main bomb net, try bagi dedak sikit. Barulah boleh fokus dekat mancing bawang. Yang tanya cara pasang hati ayam macam mana. Okey, ni Fahmi tunjuk cara guna. Okey, ni mata KL. Okey, hati ayam. Hati ayam ni korang nak peram ke, fresh ke, tak ada masalah. Kalau ikan tu ada, dia makan. Cangkuk-cangkukkan dia je. Cuma kadang-kadang tu dapat jenis yang dah hancur, memang susah sikit lah. Tapi yang ni okey. Dah siap, boleh baling.
Itu dia. Oke, ada hasil. Ya. Oke guys. Sekarang ni kita nak pergi cari port baru lah. Port baru ni, bila kata port baru ni, memang baru nak cari tempat ni. Tak pernah lagi dipergi. So tengoklah macam mana keadaan dia. Ada bang? Tak ada? Adalah kecil-kecil. Nampaknya nak kena set up kamera bawah. Kamera pacak satu. Sebabnya tadi kena enjuk kau-kau, tapi satu kamera pun tak buka. Ingatkan nak test je kat sini. Sekali ada enjut, enjut kasar pula tu. Hebat ni. Kami ni kena makan. Ha? Ha? Ada? Tu dia. Ada? Ada tak ada? Lepas? Ha? Ada? Kami strike halus. Iha, itulah. Jadilah daripada kumpau. Eok. Woi, baliknya. Jadilah seko kecil. Okey, kutip. Dah tengah hari dah. Tapi ikannya ikan ada, tapi tak dapat lagi lah yang saiz. Ada makan tapi tak rekod. Baru dapat 4 ekor, saya dapat 3 ekor, 2 ekor anak ikan bawang, seekor ikan keli. Fahmi baru je sekejap tadi dapat seekor anak ikan bawang. Yang saiz belum ada lagi lah. Air keruh berkeladak ni. Okeylah, kita tunggulah tengok macam mana, ada lagi ke tak ada lagi ni. Okey. Yeah. Okeylah. Cukuplah nampaknya mancing bawang kita hari ni. Air tak best lah, memang tak best air. Air sangat tak best. Berkeladak atas ni ada kuih pasir. Okey, tak apa. Fahmi sekarang ni, Fahmi ajak pergi mancing ikan patin pula dekat Terajenang. Sebab umpan roti dah bawa. Sekarang ni dalam pukul 11.45. Kita dapat sejam setengah mancing. Okey lah kan. Jom siap-siap kita pergi teras jerenang. Ataupun kawasan UKM lah sana. Aduh. Memerang dapat patin. Besar. Besar tak besar lah. Sekilo ada tu. Hey, kita mancing tak dapat, dia senang-senang yang dapat. Air kelapa dah satu plastik habis. Ikannya tak ada lagi. Kita dekat Terajenang sekarang. Kita tengah cuba untuk mencari ikan patin menggunakan umpan roti. Tapi nampak gayanya belum ada lah yang nak makan. Sekarang dah pukul 1 pun. Kita pun dah panas, ada apa? Dah panas, dah penat. Tak tahulah, mungkin sikit lagi dalam 20 minit, setengah jam lagi kita cabut balik lah. Mancing itu harus sabar, okey?